Serem banget nih, ibu ini mau melahirkan seorang anak, tapi bu bidannya malah suntik dengan obat tidur. Setelah ibu ini tertidur, ternyata bu bidan ini adalah kuyang yang mau ambil bayinya. Kemudian kuyang itu pun mengambil bayinya dari ibu tersebut. Ketika akan dimakan, dua bapak-bapak pun nanyain bayinya. Tapi kuyang itu jawab kalau bayinya dalam kondisi kritis, mohon ditunggu. Ketika sedang asik bicara sama bapak-bapak, bayi itu pun menggigit badan si kuyang, bahkan sampai bisa menyerap tenaganya. Terus kuyang itu pun dimainin sama bayi itu. Pas kuyang itu mau kabur, si bayi juga berusaha nangkep dia. Akhirnya si kuyang pun kabur dan kena mental sama si bayi ini. Dan si bayi pun kembali ke pangkuan ibunya.